Kalau kamu udah yakin, lepas pegangannya satu. Oke, turun pelan-pelan. Terus, kalau satu bar. Terus. Kiri. Dua. Hati-hati ya. Iya. Karena nanti harusnya kayak gini nih, gak pegangan. Hari ke-69, kaki David makin kuat. Fisioterapi hari ini memantapkan otot kaki agar bisa berjalan tak gemetaran. Hari ke-13, David menjalani perawatan di rumah atau home care. Ayah Joe kembali membagikan momen David menjalani fisioterapinya di rumah. Sesi terapi masih sama dengan beberapa hari kebelakang, yaitu menguatkan otot kaki agar kuat dan tak gemetaran saat berjalan. Momen ini dibagikan ayah Jonathan di instastory pribadinya sore ini, Sabtu 29 April 2023. David masih setia ditemani terapis dan tenaga medis yang selalu memberikan perawatan terbaik mereka. Terapi kali ini dilakukan dengan intensitas sedang. Nampak David masih kurang keseimbangannya. Hebatnya anak ajaib ini, ia tak pernah mengeluh soal terapi yang dia jalani setiap hari. Justru, David sangat bersemangat menjalaninya. Memang David anak yang baik dan penurut. Dan sepantasnya Tuhan memberikan mujizat untuk ananda David. Masih sering terpikirkan bahwa David bisa sampai sejauh ini. Memang benar-benar anak ajaib. Sudah hari ke-69 setelah penganiayaan yang dialami dirinya. Dan Mimin akan tetap pantau perkembangan David. Maka dari itu, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya.